Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku Viv Veronica. Di video kali ini, kita akan membuat ide jualan dari tahu lagi. Ini bahannya sangat sederhana, simple, semuanya pasti bisa buat karena ini anti ribet ya. Langkah pertama, siapkan 3 kotak tahu. Ini tahunya saya pakai ukuran sedang. Kemudian siapkan mangkok yang sudah berisi air secukupnya. Tambahkan dengan garam. Ini kita akan menghilangkan asam dari tahunya. Kemudian kita rendam 3 potong tahu ini. Untuk tahunya disesuaikan saja, kalau ingin pakai 4 tahu juga boleh. Kita rendam kurang lebih selama 20 menit. Siapkan 2 wadah terpisah, air panas ataupun air biasa. Kita rendam 1 keping bihun. Nah, kita akan rendam sampai lembut ya, kurang lebih 15-20 menit. Kalau misalnya ingin lebih cepat, silakan direbus saja ya terlebih dahulu. Nah, saya cukup rendam saja seperti ini. Nah, kita diamkan kurang lebih 15-20 menit ya. 1 batang wortel kita parut-parut seperti ini. Kita parut halus ataupun parut kasar sesuai dengan selera masing-masing. Kalau ingin dipotong kotak juga boleh ya, jadi disesuaikan saja teman-teman. Nah, ini dia hasilnya yang sudah saya parut kasar, kurang lebih seperti ini ukurannya. Kalau ingin parut halus, dia akan lebih halus lagi. Sebelum teman-teman menonton channel YouTubeku, silakan di subscribe terlebih dahulu yuk. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel YouTubeku. Terima kasih ya, selamat menonton. Nah, ini bihunnya sudah lembut, sudah boleh kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Nah, ini saya sudah pisahkan dari air. Kemudian ini akan saya gunting-gunting terlebih dahulu. Kita gunting kecil-kecil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah digunting-gunting, teksturnya akan jadi kecil-kecil seperti ini tuh. Jadi tidak terlalu panjang lagi, sehingga lebih mudah untuk membuat adonan yang kita inginkan. Nah, ini tahunya sudah kurang lebih kita rendam kurang lebih 20 menit. Kita tiriskan ya dari air yang sudah kita rendam tadi. Nah, tahunya ini akan kita hancurkan, kemudian kita pindahkan ke wadah ya. Nah, ini langsung saja kita pindahkan ke wadah yang kering, lalu kita hancurkan menggunakan garpu ataupun whisker seperti ini. Jadi disesuaikan saja, yang penting bisa halus ya tahunya. Nah, tapi lebih mudah menggunakan garpu sih kalau teman-teman tidak punya alat seperti ini, karena garpu pasti semuanya pada punya. Kurang lebih saya haluskannya seperti ini ya, tidak terlalu kasar lagi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau ingin lebih halus lagi silakan saja. Jadi disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian ini akan kita tambahkan dengan bahan-bahan perasa lainnya. Tapi sebelumnya kita langsung dulu campur dengan bihun yang sudah kita rebus tadi. Kita campur ya tahunya. Jadi tahu dan bihunnya ini kita satukan terlebih dahulu, baru kita akan aduk-aduk sebentar. Jadi lebih merata seperti ini. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa seperti bawang putih yang sudah kita haluskan. Kalau tidak punya, silakan pakai bawang putih bubuk yang instan saja kalau tidak ingin ribet. Tambahkan garam dan kaldu ayam bubuk serta merica bubuk supaya lebih wangi. Nah, ini bahan-bahannya, kita campur rata semuanya hingga menjadi satu. Nah, kita aduk semuanya ya teman-teman. By the way, Viv Veronica ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support channel YouTubeku hingga saat ini. Semoga kakak-kakaknya diberikan kesehatan selalu dan murah rezekinya ya. Oh ya, jangan lupa ya, klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel YouTubeku. Kemudian kita campurkan lagi dengan wortel yang sudah kita parut tadi. Pecahkan 1-2 butir telur. Nah, kali ini saya pakai 1 butir telur saja. Jika kalian pakai tahunya lebih banyak dan bihunnya lebih banyak, silakan pakai 2 butir telur. Karena saya cuma sedikit, jadi 1 butir telur saja sudah cukup ya. Supaya lebih mudah untuk mengaduknya menjadi satu, saya akan mengaduknya menggunakan alat seperti ini, menggunakan spatula ya. Jadi membentuknya itu lebih gampang, lebih aduknya juga lebih mudah. Nah, kurang lebih seperti ini kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata dan menjadi satu. Tuh, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita siapkan cetakan. Cetakan khusus untuk dikukus. Saya menggunakan cetakan yang seperti ini. Nah, bisa juga diganti dengan cetakan plastik yang anti panas untuk dikukus. Nah, karena saya punyanya di rumah seperti ini, saya pakai seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jika takut lengket silakan ditambahkan dengan minyak secukupnya.
sehingga tidak terlalu lengket saat dikeluarkan. Nah, kurang lebih kita masukkan hingga 3/4 ataupun hingga benar-benar penuh ya. Jadi disesuaikan saja ya teman-teman. Saat kita memasukkannya, pastikan kita sambilan kita tekan-tekan sedikit agar teksturnya itu lebih bagus, lebih padat, dan hasilnya itu seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Ini hasilnya itu banyak banget, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Langsung aja siapkan kukusan. Panaskan kukusan. Jika kukusannya sudah panas, langsung saja ya kita masukkan adonannya ke kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita masukkan satu persatu adonan yang sudah kita buat. Nah, kita tutup dan kita kukus selama 20 menit ataupun 25 menit ataupun bisa juga hingga matang ya. Jadi disesuaikan saja. Nah, kita masukin teman-teman. Jangan lupa di bagian tutup kukusan diberi dengan serbet besi agar tidak ada air yang menetes ke adonan. Nah, jika sudah matang seperti ini, sudah boleh kita angkat. Kemudian kita akan keluarkan dari cetakannya, kita akan pisahkan ya satu per satu. Nah, ini sudah saya keluarkan dan saya pisahkan, hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Contohnya saya akan keluarkannya seperti ini ya. Kita sisir di setiap pinggirannya sehingga lebih mudah untuk mengeluarkannya. Nah, ini dia ya hasilnya saat dikeluarkan. Panaskan minyak secukupnya, kemudian pecahkan satu butir telur. Ini untuk bahan baluran. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan telur, mau untuk di skip juga boleh ya telurnya ini. Jadi disesuaikan saja, hasilnya juga sama kok. Tapi kali ini saya ingin menggunakan telur. Pokoknya kalau tidak ingin menggunakan telur, ingin lebih hemat, silakan saja di skip telurnya. Setelah kita celup satu persatu, minyaknya sudah panas, langsung saja kita goreng. Kita goreng ini hingga matang. Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata. Nah, jika bagian satu sisinya sudah matang, tinggal kita balikkan saja deh. Jika sudah matang semuanya di kedua sisi, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia ya hasilnya saat sudah matang. Tuh, langsung aja kita sajikan ke plastik mika seperti ini. Tuh, tampilannya itu cantik banget. Apalagi kalau teman-teman pakai menggunakan cabai hijau ataupun cabai rawit dimakan. Wah, mantap banget. Pokoknya ini garing, padat, empuk. Pokoknya enak deh. Langsung aja kalian cobain resep ini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube-ku. Untuk rasa kalian gak usah ragukan lagi. Ini benar-benar enak lagi. Apalagi kalau kalian pakai saus sambal, bisa juga pakai cabai rawit. Terima kasih sudah support channel YouTube-ku. Sampai jumpa kembali. Semoga kalian suka sama video ini. Dan di-share ya ke teman-teman kalian. Selamat mencoba.